حقي بصيرا ونذيرا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Dengan tombol jemaah Rasulullah yang kakak belum melihatkan. Alhamdulillah yang dalam dari kolom niko kita tansah binarinan sehat walafiat. Mugia nopo wakdal ingkang kula panjenengan sempatake kabar lu kangge muli-muli ngelmu tentang datang Allah estu-estu datu soal mereka manfaat barokah biji di waktu yang wal akhirat dan khususipun dumateng anak putu jenengan kali kula. Bapak ibu hadirin jamaah rahimakumullah, wonten setunggal ayat ingkang jelasake terkait masalah wasiat-wasiat para nabi dan para rasul dumateng para umatnya. Ini yang menyangkut tentang kebenaran dan kebatilan. Kalau boleh saya katakan, ajaran apakah yang paling dinomordepankan oleh para nabi dan para rasul dan para kekasih Allah, tabi'in dan tabi'in as-salihin? Boten-boten oleh kejoba millata Ibrahim hanifah, agama ingkang condong terhadap keesaan Allah, yang dengan begitu nanti akan menjadikan satu hati yang berpasrah diri secara totalitas terhadap. Mungkin bisa dilihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 131 dan 132. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Idh qala takalane ketika Allah dawuh rabbuhu maksudi pengerani para nabi dan para rasul. Iki ditujukan rabbuhu itu pengerani Ibrahim. Aslim podo pasrao siroka. Aslin niki ikung muke cara rupa agama jenenge Islam. Cara orangnya namanya muslim, lakune iku pasrah diri. Apakah yang dimaksud Islam niku yang dikatakan secara syariah? Kalau dijawab dari arah sudut pandang nurul iman, sudut pandang umum, betul. Tapi jikalau dipandang dari sisi hakul iman atau coro khusus bahasa asli pasrah diri ini,
sedoyo apapun, semua apapun, bila mana hatimu bisa pasrah diri pada Allah, itu yang dimaksud. Bapak Ibu, pasrah niku kados pundi? Sebab ada orang yang lesannya pasrah tawakal setelah ikhtiar usaha pada Allah, hasil dari yang dipasrahkan itu tidak sesuai apa yang diharapkan. Iku kebanyakan hati geruda. S2. Satu contoh, kita seorang sebagai petani menanam tanaman apa yang kita tanam. Apakah nanam padi, apakah nanam ikan, semua pasti mengharapkan untuk menghasilkan yang baik. Tetapi manakala hasilnya itu bahkan bangkrut, kira-kira hati boten gerundelah. Kira-kira hati enggak protes. Kira-kira hati bisakah menerima ikhlas ridho? Padahal rusaknya tanaman itu diracun orang atau diambil orang. Yang Allah memutus orang itu untuk merusak. Susah. Lah pasrah yang seperti ini yang katanya cara lesan itu tidak diterima, karena kita masih melihat makhluk, yaitu yang berupa yang merusak tadi. Karena kita melihat makhluk yang berupa qadhi atau ketetapan bangkrut, gak bisa. Pasrah yang seperti ini tidak bisa diterima dan tidak masuk terhadap ayat tersebut. Aslim pasrao siro Ibrahim. Ibrahim akan bisa pasrah pada Allah dengan benar manakala Ibrahim sudah ma'rifat pada Allah. Kala jawab sapa Ibrahim, aslamtu li rabbil alamin. Aslamtu ki kula pasrah li rabbil alamin maring pangeran kang nguasai ngalam kabeh. Sudah. Kalimat ini berarti Ibrahim bisanya pasrah dengan benar, beliau itu sudah makrifat pada Allah. Sekalipun akhir perkara hasilnya itu tidak memuaskan bahkan bangkrut, karena Ibrahim di sini hanya melihat Allahnya, maka tidak ada gerunjalan hati Ibrahim. Ini berkenaan dengan ketika saat Nabi Ibrahim dihukum oleh Raja Namrud. Nabi Ibrahim itu dibakar hidup-hidup. Bardam wasalaman. Ketika saat Ibrahim itu berpasrah diri pada Allah secara totalitas, maka yang namanya api sifatnya panas menjadi dingin.
Artinya Ibrahim itu diselamatkan. Nanti dijajal lagi ibu sampean pengilin, sampean marifat nang Allah, dicoba tangan dilebone iku mungkin panas nopo mboten. Iki ngeten bukan perkaranya dijajal. Bertahu wassalaman ala Sayyidina Ibrahim tenglikume dan maksudnya walaupun akhir perkara hasilin jenengan iki tidak sesuai yang anda harapkan, oleh karena hati panjenengan itu hanya melihat Allah, maka jenengan bakal diselamatke atine saka dene pengridhone hawa nafsu. Di dalam diri sampean iku wonten dulur sing jenenge nafsu amarah. Ana nafsu nafsu iki penggalane namuk-namuk nek ra cocok. Niki penggaweane ora nrimo apa sing dadi ketetapane Allah. Tatkala hati panjenengan kali kula ini tidak fafiru ilallah, tidak lari menghadap maka yang terjadi pasti nafsia ambil amarah. Orang terima ujung-ujungnya nesu ngamuk lansang itu. Ini fakta di lapangan tiap saat dan waktu kados mekaten. Seperti itu. Itu berarti tetanda hati kita belum marifat Allah pada saat itu. Bapak ini ingin ya tempat pasrah diri iku gak akan bisa diterima pada Allah, oleh Allah, manakala hati iki tidak marifat Allah. Lesan saged tawakal pasrah diri nang Allah, tapi hati tidak bisa menerima. Ini karena hati melihat makhluknya, tidak melihat Allahnya. Sedangkan Allah sudah membimbing sampai kali kulo lewat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Mengapa di situ tidak boleh berhenti la ilaha? Sebab di dalam la ilaha itu penuh dengan nafsu duniawiyah. Nafsu memiliki kesenangan duniawiyah biar ashadu madhabi anti berhenti di la ilaha, berhenti di dalam kesenangan dunia, tidak bisa sampai ilah. Ini nafsu memang seperti itu, membegal dan memperhentikan perjalanan hati sampai datang Allah. Seluruh umat manusia di situ. Makanya diajarkan lewat ajaran para nabi dan para rasul terkait bagaimana caranya untuk menghindar dari jebakan la ilaha itu. Di dalam ketauhidan la ilaha ada perintah untuk menafikan, untuk menghilangkan isinya la ilaha duniawiyah di dalam hati. Kemudian asyhadu bisa sampai ke ilallah, ada isbat penetapan dalam hati Allahnya.
semua apa yang terjadi dan panjenengan alami dan dihadapkan Allah, hati ini tidak boleh menghadap terhadap makhluknya yang berupa masalah. Hati harus dinaikkan, disampaikan terhadap Allah. Mungkin ini juga diterangkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Di situ dikatakan yakfur bitaghut wa yu'min billah. Hatimu jauhkanlah dari kesenangan duniawiya. Walaupun secara fisik kita berinteraksi langsung terhadap kesenangan duniawiya, dikarenakan hukum syariat tanggung jawab nang keluarga, ningoni anak, ningoni bucu, kebutuhan fisik, ikut berlakunya hukum syariat. Tetapi hati dilarang untuk menghadap nafsu yang mancing di dalam kesenangan. Yang full ditawud ingkaro atimu sokotin tawud makna lungguti tawudiku berholo. Istilah tawud itu adalah kesenangan duniawi. Akhiri hati kita dibudati homo nafsu. Tondone hati ini bergantung dari mencintai kesenangan dunia. Allah enggak memperbolehkan itu. Silakan secara fisik kamu itu jadi wong alim notok langit, wong sugih notok langit bin Nabi Sulaiman. Tetapi yakfur bitaghut, hatimu harus ingkar dari situ. Satu sisi lain, wa yu'min billah, hatimu menghadapkanlah terhadap Allah yang menguasai kesenangan duniawiya. Allah mana? Allati asrobi abdihi. Dialah hidup yang paling penting, yang menguasai terhadap sedoyo nalakui. Mula ana paribasan ngene aja kaget. Siji makalah ulama ahli makrifat dahulu, Allahku ambe Allahmu iku kapodo. Lho berarti kata Allah lha ngene iki. Allahku ambe Allahmu iku kapodo. Bahasa ahli sufi yang sudah sampai tingkatan makrifat nang Allah, kalimati yakfur bitaghut wa yu'min billah. Allahku iku urip mergawe ati sok mlebu nang latifah Allah. Latifah Rabbaniyah. Berarti ya ikilah golongan sing wis manunggaling kaula. Wis bisa memfanakno kawulane aran apa wae. Iki sing dimaksud aham iku wonten mriku. Tapi Allahmu gak ngono. Allahmu kang rupa nafsu wujude kesenangan duniawi dengan bukti ati iki tresnani kesenangan duniawi. Niki cinta sampean ambek cintane wong sing wis ahli makrifat nang Allah beda, Pak. Beda, ora iso dikoyak. Cintane ati jenengan dhateng syahwat dunia iku tasih terombang-ambing. Dengan situasi di bawah
Nek rapenak ngamuk-ngamuk, nek penak ati iku lalai soko Allah. Pokoknya terombang ambing dengan situasi dan keadaan di bawah. Karena apa? Karena hati tidak bisa masuk kerajaan Allah di situ. Hanya masuk di kerajaan nafsu. Karena ada pintu yang amat tebal. Beda dengan panjenengan sing wis makrifat nang Allah. Iki karena sudah bisa masuk ke latifah robaniyah Allah dan bertemu Allah, maka di situ tidak ada yang Anda cintai kecuali Allah itu sendiri. Iman yang seperti inilah Pak yang dimaksud asli. Iman yang sudah pasrah diri pada Allah. Syarat dikatakan pasrah yang benar, antara yang pasrah dengan yang dipasrahi harus kenal. Tambahan sepeda motor mintaran arti pasrah nang sapa wong sepeda jenengan wonten lapor. Iki nek sampean pasrah no wong sing gak kenal padha karo sampean bunuh diri. Kudu kenal ambek sing pasrah, sampean pasrahi. Artinya pasrah diri itu akan diterima dengan benar sesuai ayat ini, manakala sudah makrifat pada Allah. Diteruskan di dalam ayat 132. Wa wasa biha Ibrahimu banihi, wa wasa lan wasiat. Iki wasiat itu pesan. Biha kelawan nopo agama sing asli mangga yang pasrah diri. Sopo sing pasrah? Ibrahimu, Nabi Ibrahim banihi ing piro-piro anak putune Ibrahim termasuk jenengan. Oleh inasab sampai niku gampang. Oleh inasik nasab garis lurus dengan Nabi Ibrahim ambek sinten sinten najan raja nambut gampang. Bicaran. Wa Yakub, Nabi Yakub ya wasiat si kaya ngono. Rupane wasiat ya baniya innallaha astofa lakum dina. Innallaha satemene Allah iku istofa wis milih sapa Allah laku maring sira kabeh milih nang apa adin. Adin iki agama. Maksude agama sing mengajarkan pasrah dengan benar. Bahasane agama sing mendidik ati untuk mengahadkan terhadap Allah. Iki adin. Dalam hal ini di dalam Islam berarti Nabi Ibrahim iku wasiat nang anak putu. Nek sapa sing anak putu saking sampak dumateng jenengan sing bisa nrimo adin agama sing pasrah diri, itulah garis keturunan Nabi Ibrahim. Gampang itu niki. Cuma tekan di diurut-urut ini ngelung itu niki. Ngelung untuk muka safah itu niki. Jadi wis gak usah ngoten-ngoten, cukup ilamun tahum beres wis. Nek wasilah niku wis jelas garisi muka cepet sampai tekan mentok. Termasuk Nabi Muhammad ya. Kita kan dia termasuk nasab takut Ibrahim barangan. Wawasa bener-bener wasiat memiliki
jiwa syakunohe anak putuku, ya baniya anak putuku, innallaha sesungguhnya Allah itu sudah memilih istofa laku bukti milik nanggoni aku ini. Katakan jadi nek ditakoi apa ajaran agama yang dibawa oleh para nabi dan para rasul kekasih Allah, adi agama yang dipilih Allah adalah pasrah diri. Sing tak maksud pasrah diri iki pasrah sing ora mundang kemetok, pasrah mung ora secara lesan saja tidak. Tandanya kalau pasrah diri dengan benar, mohon maaf Pak, memang ini berat. Manakala dihadapkan Allah, baik qadhi maupun basti, baik ketetapan yang tidak enak maupun ketetapan basti yang senang, hati sampean tidak melihat senang lan susah. Hati sampean gak madep nang rugi lan badi. Hati sampean tidak madep, tidak melihat antara hasil dan gagalnya, tidak. Aki sampean tidak akan melihat nganut dan toatnya, tidak. Kenapa? Karena itu semuanya terbuku makhluk. Tetapi hati sampean wajib mimbillah, hati sampean melihat. Bahasa melihat makrifat nang Allah pada Allah iki nek gak bawa kunci gak iso. Ibarat sampean masuk ke rumah, pintu tertutup gak membawa kunci, orang iso masuk. Saya tidak bicara bahwa linggis terus kocone dipercayai, enggak dia. Mboten etika. Kita harus bawa kunci. Apa kuncinya kita masuk di kerajaan Allah dan bertemu? Apa kuncinya kita masuk di latifah Allah dan bertemu? Kalau bahasa Nabi Muhammad, sebelum bisa masuk ke Sidratul Muntaha, beliau dibawai kunci oleh Malaikat Jibril membaca At-Tahiyyatul Mubarakatuh Salawatullah Al-Sahdud. Bahasa ini saya terjemahkan masuk di dalam zikir nomor 3 yang disebut simul wasta. Di dalamnya itu ada 3 tingkatan, ada tingkat tahapan. Satu syu'arul basirah, merasakan, disebut zikir rasa. Kemudian ainul basirah, membuka selaput ainul basirah, melihat. Melihat itu satu paket dengan ketemu. Ketemu yo melihat, melihat yo ketemu. Iki sing dimaksud ajaran kejawen disebut manunggali kaula Gusti. Iki maksudnya yo apa? Sebelum panjenengan ainul basiro, melihat terhadap hidup, sebelum detik-detik melihat, iku ada proses yang namanya fana. Ada proses yang namanya kematian. Sebab tidak akan pernah bisa bertemu Allah manakala tidak menjalankan kematian terlebih dahulu. Yang dimaksud kematian ini bukan secara syar'i di konang kuburan, bukan. Yang kami maksud kematian ini adalah kefanaan dalam hatimu selain mobil. Apapun. Termasuk diri kita arang ruh itu harus mati. Harus mana? Arang itu harus lebur, arang itu harus hilang. Siapa yang menghilangkan? Ya Allah itu sendiri. Ini kunci mobil.
wong jenengan iki, wong jenengan kali kula niki ketika saat membuka kunciku yang membimbing itu Allah. Bukti subhanalladzi asra bi 'abdihi lail, maha suci hidup asra yang memperjalankan panjenengan dari rumah masing. Manakala hati ma'rifat nang Allah, pasti panjenengan hati tidak ngaku-ngaku bisanya kesini karena diri kita. Hati pasti akan menetapkan karena hidup. Ini kan. Jadi perjalanan panjenengan ketika dikir rasa itu sebagai kunci untuk bisa masuk pada latifah Allah dan bertemu Allah. Inilah yang dimaksud surat Al-Kahfi ayat 1-10 atau ayat yang terakhir. Wa man kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan saleh. Barang siapa yang ingin bertemu Allah, falyamal, lakukan amalan saleh, lakukan bagus. Inilah laku saleh yang dimaksud, laku ni hati. Yu'min billah, madhep nang Allah. Iku sing nglakokno. Ruh ini adalah hidup itu sendiri, sehingga nanti arang ruh ini fana dari arang hidup. Nek wis arang hidup, berarti yang ma'rifat Allah itu Allah sendiri. Akhirnya inilah yang sebagai jawaban surat At-Toha ayat 14 ketika proses perjalanan Nabi Musa ketemu Allah di Gunung Tursina. Innani anallah yo ingsun iku Allah. Hadi hamba ni sambung fana, hamba ni sambung lebur. Nek koyo ngono mesti dawuh hakul basirah. Bener. Ati sampean itu tidak ngucap apa-apa, hidup dalam diri Anda yang mengatakan yo aku iki pangeran. Ora ono pangeran. Iku sing jawab senes panjenengan, panjenengan wis mati, wis fana, sing jawab yo hidup itu. Lah itulah tujuan kita munajat bertemu Allah di situ. Yes. Kalau ini sudah pelaksanaan, barulah bisa mengatakan aslamtu lirabbil alamin. Oke, kula pasrah dhateng pangeran kang menguasai alam jagat kabeh. Baru bisa ati teng mriku. Ati lho nek lesan saged mawon ngucap. Nek ati mboten saged. Nek ati baru bisa ngucap manakala sudah sampai pada Allah. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini ditutup dengan kalimat fala tamutunna, pisan-pisan mati tenang siro illa wa antum muslimun, kejempo matimu keadaan pasrah, pasrah dengan benar. Bahasa syariat illa wa antum muslimun, ojo mati siro nek kakui dalam keadaan muslim agamamu Islam. Maksudnya kui ojo mati nek durung makrifat Allah. Sebab pasrah itu akan benar diterima Allah manakala panjenengan sudah kenal Allah. Syaratnya dikatakan kenal nek wis ketemu. Iso e ketemu jenengan kudu nggawa kunci, iso mlebu nang kerajaane baru ketemu. Nek wis ana kono hak wallahi billahi, tidak ada hatimu akan mencintai selain Allah. Walaupun secara fisik panjenengan iki dihadapno cara wong ngalim notok langit, cara mewah dunyane notok langit, cara jenengan wong dadi wong pejabat sampai notok langit dadi presiden, hati sampean tidak akan goyah cinta terhadapnya. Hanya cintamu pada Allah. Sebab nak pasar yang Allah, nak sawah yang Allah,
kui dikala waktu kumpulai di situ pasti akan ketemu Allah. Fa'ayna mantimalu sama wasyullah. Dimanapun kau mengarah, di situ yang tampak, yang jelas itu wajah Allah, bukan wajah makhluk. Bukan wajah makhluk. Tak kala dihadapno ketetapan gak enak, wajah makhluk iku wis ilang, kali wajah Allah. Itu yang kami maksud. Panjenengan sudah dikatakan makrifat pada Allah. Iku syarat bisa nih pasrah diri agama sing bener jenengan kudu makrifat pada Allah langkung rumiye. Jadi ini tadi pembahasan surat Al-Baqarah ayat 131 kali 132 terkait masalah apa yang menjadi ajaran tuntunan agama para nabi, para rasul, para kekasih. Inilah agama yang mengajar pasrah diri. Saiki agama sing selain disebut cara syariat Islam kejawen salinya. Mohon maaf ya. Adakah hati mengajak kerana pasrah diri? Bahasa khusus saya, kalau toh memang iya, iku otomatis. Ini salah satu yang dimaksud salam tu di Rabbil Alamin. Besa iki aku mau Hindu, aku mau Buddha. Iki bahasa khusus loh, bukan bahasa umum. Nek bahasa umum, ya apa ya apa, ya kudu Islam. Selain Islam enggak. Tapi bahasa khusus, endi sing ngejak ati untuk pasrah diri pada Allah. Itulah. Tadi syaratnya dikatakan pasrah dengan benar, harus sebelumnya itu sudah makrifat pada Allah. Jadi syariat ini gak salah, hakikat makrifat yo bener, syariat Islam hakikat pasrah diri. Is melaku. Jadi tidak ada yang perlu dirisaukan. Bapak Ibu, kula maklumi kita di dunia ini terdiri dari dua unsur, kebutuhan jasad kasar manusiawi, dohir untuk jasad, ono kebutuhan jasad halus yaitu roh. Kebutuhan jasad kasar sampai dihadapkan ning hukum syariat iki wajib makaryo, wajib mergawe, wajib nyambut gawe, bekerja untuk mengingoni kebutuhan kita dan anak istri kita, wajib. Tapi ada kebutuhan jasad halus itu yang harus diperhatikan. Apa kebutuhan jasad halus? Inilah yang berkenaan dengan ilahiyah yang menyembah pada Allah dengan benar. Otomatis ini tidak terlepas dari ilmu, amal dan istiqomah. Inilah yang disebut takwa. Dan ini selalu tidak bisa dipisahkan. Fal ya'mal amalan soleh, ini tidak bisa dipisahkan dengan ilmu, amal dan istiqomah. Ilmu menyang Allah ya Allah carane bisa nimadep dengan benar, terus laku sebagai jalan untuk berikutnya dengan dasar hidayah ilmu itu untuk sampai bisa pada Allah. Jadi ono ilmu ini kagungan Allah, terus dipraktek ini berbentuk munajat pada Allah untuk liko dan bertemu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, siapapun hati panjenengan, manakala sudah duduk di dalam ajaran dinul tauhid ini, pasti ada bedanya. Wis sampean
ayoni piyambak-piyambak. Tatkala panjenengan belum mengenali tentang ajaran dino tauhid, ketika menghadapi situasi apapun itu bagaimana, dan setelah mendalami ilmu dan lakunya dino tauhid, ikut tersebuti. Jelas ini ada perbedaan yang sangat jauh dalam hal ketenangan, ketentraman hati pada Allah. Itu sangat beda. Jadi inilah yang dibawa dan yang disampaikan terhadap anak putu para nabi, para rasul, kekasih Allah, terhadap putu-putunya termasuk kita ini, untuk berjalan di atas jalur pasrah diri kepada Allah. Tapi ya itu tadi, pasrah diri bisanya sah di mata Allah manakala sudah sampai bertemu Allah. Ini yang akan masuk makrifat pada Allah, bukan pada yang lain. Bisanya makrifat pada Allah, di situ ada ilmu ngamal istiqomah. Nah, ilmu ngamal istiqomah bersumber dari mursyid-mursyid kita, dari guru-guru akhirat kita, memberikan pendalaman ilmu, pendalaman laku dan istiqomah. Dengan begitu akan bisa membuka masuk di kerajaan Allah, dan bertemu baru bisa beragama asli, beragama berdasar diri. Innallaha hastofa lakumuddin. Inilah agama yang dipilih oleh Allah untuk kita semuanya. Jadi sampai gak usah takut, gak usah khawatir, manakala ada yang berpendapat bahwasanya dino tauhid itu ajaran sesat. Dino tauhid ajaran sesat. Mereka yang berkata seperti itu, biarlah, karena itu sebagai penyedap rasa perjalanan panjenengan. Jangankan jenengan gak dilonong, zaman dulu para nabi, para rasul, terus pun di komentari Abu Jahal, Abu Lahab terhadap Muhammad, terus pun di komentari Raja Namrud ketika pada Nabi Ibrahim, terus pun di tengriku Fir'aun komentari terhadap Isa ataupun Musa. Jelas mengatakan bahwasannya apa ajaran diemban oleh para nabi dan rasul itu dikatakan sesat. Nanti sejarah sendiri yang akan memberikan tahu letaknya ini yang benar, letaknya yang salah di mata Allah itu yang benar. Oke, itulah Bapak Ibu apa sedikit yang kami sampaikan terkait masalah apa yang diwasiatkan oleh para nabi, para rasul terkait agama dan ajaran. Jadi ajaran inilah ajaran yang mohon maaf susah kita temukan di tengah masyarakat, karena memang banyak imam yang tidak pernah untuk mengajarkan tentang masalah ini. Yang diajarkan itu hanya sebatas hukum syariat, sementara hukum hakikat jarang sekali disampaikan di tengah masyarakat. Andai kata iya, ikut biasanya itu hanya disampaikan pada golongannya atau di tempat khusus, biar tidak ada gap atau perbedaan. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog. Dan sebelumnya kami mohon maaf bila mana kemarin, bulan kemarin kita tidak bisa bertemu oleh karena ada sesuatu hal dalam tubuh jamaah berangkat ke Solo. Kalau piyambak di daerah Antipalis mungkin awal, sehingga pertemunya itu pada hari ini. Monggo menawi ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dengan apa yang telah disampaikan keterangan para nabi tersebut, yang mana Allah telah mengutus dari beberapa nabi, insya Allah kurang lebih dari 124 para nabi. Akan tetapi yang wajib untuk diketahui cuma hanya 25 nabi. Dan dari 25 nabi tersebut, di antara para nabi yang 25 yang dekat kepada Allah cuma hanya 6. Di antaranya satu Adam. Adam disebut Adamu Sofiullah. Terus yang kedua Nabi Nuh, disebut Nuhun Najiullah. Yang ketiga disebut Nabi Ibrahim, dikatakan Ibrahim Khalilullah. Yang keempat Nabi Allah Musa, juga disebut Musa Kalimullah. Dan yang kelima Nabi Isa, yaitu Isa Ruhullah. Dan yang terakhir Nabi Allah Muhammad, disebut Muhammad Habibullah. Nah, ini dari 6 para nabi ini kok sampai mendapatkan gelar Sofiullah, Najiullah, Khalilullah, Kalimullah, Ruhullah, dan Habibullah. Mohon untuk penjelasan yang pertama. Terus yang kedua, ada titipan dari jamaah untuk menanyakan saat dia berzuhud, di tengah-tengah dia mendapatkan sinar yang masuk kepada dadanya. Di dalam dadanya itu semuanya kelihatan. Di situ sinar tersebut isinya kalimat kualitas La ilaha illallah. Dia berkelutaan, terus habis itu bersilap. Nah, ini mohon penjelasan daripada sinar tersebut dan juga daripada para nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang hamba Allah, siapapun yang mendekat terhadap Allah, setelah sampai pada Allah, itu ada dua kelompok. Diletakkan Allah dua kelompok, satu khos, kedua khawasul khawas. Yang khos ini, beliau-beliau yang tidak membawa dan tidak dibawahi Allah, terkait empat sifat: siddiq, fathonah, tablik, amanah. Tapi sing khawasul khawas, Allah pasti akan meletakkan keempat sifat tersebut. Dan mengapa dari 25 yang 6 ada yang di khawasul khawas, yang selainnya di khawas? Apakah ada perbedaan? Sebetulnya boten-boten perbedaan, boten-boten. Letak boten-boten ini sama-sama artinya hanya mencintai Allah. Tapi secara fisik waladi secara fisik di situ ada yang mengemban
ajaran itu untuk disampaikan di tengah-tengah umatnya, sehingga terjadilah gap. Terjadilah gap sehingga ada yang iman, ada yang ingkar. Yang ingkar pasti akan memusuhi terhadap nabi di antara enam tadi, bahkan terhadap pengikut-pengikutnya. Sampai diterangkan dalam satu ayat, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Selain daripada yang taat, yang beriman kepada para nabi enam itu mengatakan tahtadu. Sing oleh petunjuk iki awak dhewe, duduk golongane kait, ngono. Iki kaum kafir yang mengatakan seperti itu. Bahasa doyer dikatakan hudan au nasoro. Sing jelas mereka yang tidak mengikuti salah satu di antara nabi itu, umatnya mengatakan tahtadu. Jadi cara umpama Fir'aun ngomong ini, yang di atas hidayah itu, petunjuk itu kita, bukan golongannya Musa dan pengikutnya, bukan. Mereka pada ngomong seperti itu. Lah, letak perbedaan antara 6 dan 19 ini, letak perbedaannya adalah secara umum yang 6 itu bersikukuh untuk mengajarkan secara umum. Bahasanya terang-terangan. Akhirnya situasi dan kondisinya ngeten niku. Sama-sama menghadapi situasi atas nabi Adam menghadapi situasi antara Qabil sampai Habil. Nabi Ibrahim situasinya dengan Raja Namrud. Sampai suatu ketika diceritakan atau di hikayahno ngene Quran, Nabi Ibrahim itu telah memotong berhala-berhala, satu yang tidak dipotong, setunggal sing paling gede niku dijarno utuh, terus di selendangi sampai petok. Sebetulnya itu isyarat dengan maksud tujuan Namrud ingku umpama takon tak duduni sing bantai iku sing paling gede. Kalau toh iku Tuhan, berarti kuoso kaya niki. Lah, niki golongan as-sufaha gak percaya. Ya kok aneh, gak percaya tapi menjadikan berhala iku sebagai Tuhan. Artinya niku ngene lho. Perkara selain Allah, yaitu yang kami maksud syahwatul dunia, iku lho gak kroso umat Islam ndadekno berhala ini mati. Iki mau sing tak maksud Allahku ambe Allahmu gak podo. Ya lho niku. Enggak kerasa. Bila mana ini dibiarkan, ikulubi marodun fazadahullah marodun. Ibarat penyakit gak tambah sembuh, malah tambah besar penyakitnya. Ini gila. Ini pertentangan ini luar biasa. Jadi dikatakan sebagai Khalilullah, Habibullah dan lain sebagainya, itu karena beliau enam itu langsung terjun di tengah masyarakat dengan membawa ajaran itu. Arsalah Rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kulli
teng wingking ditutup walau karihal kafirun, walaupun di tengah-tengah umum itu disampaikan. Akhirnya terjadilah gap pemberangan sampai terakhir Nabi Muhammad. Jadi wis gak disampaikan cara khusus kemauan boten, golongan itu boten. Tetapi beliau-beliau sekarang masanya itu ada yang disampaikan di tengah jemaahnya sendiri, juga salah. Tatanan kun bal millata Ibrahim hanif, katakan Muhammad bal millata Ibrahim hanifah, bahwasanya ajaran Nabi Ibrahim hanif, condongi hati menyang Allah, iku benar. Jadi iki bagi mereka yang diletakkan Allah di tengah masyarakat. Bapak Ibu, apa alasannya? Secara logika ngeten. Mereka yang langsung bersentuhan dengan umat yang ingkar, iku ngeten. Pengikutnya asalnya itu bukan orang yang paham, asalnya boten pak, boten paham. Orang yang mukmin asalnya ingkar. Oleh karena ajaran itu disampaikan, didengarkan, kemudian dihayati, diangen-angen, sehingga ini kalau tidak saya sampaikan terhadap orang yang tidak paham, kapan cara berkembangi, kapan? Kalau hanya saya sampaikan pada golongan saya jemaah yang paham saja, terus yang lain bagaimana? Padahal asalnya yang gak paham, yang paham itu asalnya gak paham, oleh paham sebab mendengarkan yang menang. Berarti enggak salah di ayat yang terakhir dikatakan walau karihal musyikun, walau karihal kafirun, walaupun di tengah umum, di tengah mereka yang ingkar, tetap disampaikan. Tapi pertentangannya luar biasa. Tinggal kita pinter-pinter ngomong, Pak. Nek bahasane bahasa kasar, jelas wis gak suwi lah. Ya bahasane bahasa halus, memakai balamu manteknya, aku yakin aman-aman saja. Dalam pengertian, kalau hukum hakikat di tengah-tengah iku diajarkan yang syariat, iki kudu halus. Halus. Ora kasar. Wis salat percuma. Gak diterima percuma. Maka itu makrifat dhisik. Berarti kudu makrifat sik baru diterima. Iya, lho. Kok asar banget iki. Akhire langgar iku mang sepi masjid sepi. Lah piye carane? Ya krono memang tingkatanmu sik ana guru. Wis belajar sedikit demi sedikit dengan cara begini. Hukum lah ngerti diri, hukum lah paham diri, dengan tidak mengurangi rasa hormat, hukum syariat jalan no. Di sela-sela itu tetap hatimu melebur hukum hati sahih-sahih lah ngonten no, Pak. Jadi aman no, ngonten. Tapi ini langsung kaya ngonten lalu. Memang pernah disindir Pak tentang sholat ngguzur sampai boten tentang hidayah dan hidayah. Sholat sak rokaat utorong rokaat, iku dengan juhud, iku luwe api katimbang jenengan petung puluh rokaat ora juhud. Iku letake kok si api iku ya apa? Api rong rokaat.
Karena sing rong rakaat madhepe bener Allah kan sejati. Lah sing 70 rakaat gak bener madhepe nang Allah abal-abal kang rupa kesenangan dunia. Terus yo cok disimpulno, wis nek ngono gak salat dhisik aku. Aku tak makrifatane nang Allah ya apa carane ngoten. Nek kaya ngono langgarmu sepi gue geran tambahnya. Yo ngene wis pelajarono sak iso-isomu lempakno hukum hakikat di tengah-tengah syariat iku mau ya apa sok iku berakit-rakit ke hulu berenang-renang ketepian sakit-sakit dahulu senang-senang kemudi kemudian saya jazakallah ba'da usri yusra di sorot di sini wonten apa-apa. Bapak Ibu, jadi kembali kepada mengapa yang enam itu mau dikatakan diringkes sebagai kekasih Allah, karena beliau wonten khawasul khawas. Sinten kemawon sing didhewe khawasul khawas mesti digawani empat sifat: tablet, fatona, sidik, aman, amanah. Jadi walaupun resikonya di bawah mengke iku luar biasa, beliau tidak bisa tidak menyampaikan, tetap menyampaikan. Terus pun di kados Nabi Musa, resiko sampai arep dipateni Fir'aun. Padahal ceritanya mulai kecil tipe anak. Yo, Musa. Terus suatu saat ono kecurigaan Fir'aun, barulah dites ngarep cili, dites geni, ambek dites sapa niku Pak. Jempok geni apa jempok? Napa niku? Kalau Pak didekno geni situ ke situ jladren nalika. Nek arek cilik iku seneng sing bahaya. Seneng bahaya pada umumnya. Nah Fir'aun kepingin do iki ndang-dango utusane Allah kok arep ngrubono aku. Dites geni ambek jladrenan kalau enggak salah. Nek arek normal, tegese arek umum, iku milih geni. Lah Gusti Allah. Sing jenenge Musa kate milih jladrenan. Ditepis ambek malaikat Jibril diarah nang geni. Iku tujuane untuk ngamano supaya Musa iku durung sampai menjalakno tugas amanah yang diemban iki cek gak pedhot ning dalam akhir tembung iku. Wis mentok-mentoke Nabi Musa ngajak Fir'aun dan pengikuti untuk beriman pada Allah, gak gelem akhir dibunuh. Diuber-uber ambek pengikuti teng mriku akhire wis dibubarani. Ngarep iku lautan mburi pasukan Fir'aun. Akal ngomong bongkok. Maju kelelep mundur kepat kepaten. Akal iki jawab bongkok iki. Nabi Musa salah satu tokoh Bani Israel. Kaum Bani Israel itu wong sing cerdas Pak. Wong limpat. Duwene fadhol Allah baik secara fisik maupun akal. Makanya orang-orang Bani Israel itu pinter-pinter urusan teknisi, pinter urusan macam-macam. Tapi Nabi Musa justru akale dideleh pada musisi koyok ngoten iki. Bodohi awake ngalimno Allah. Piye? Pasrah wis. Pengikute piye Musa ngarep iku laut merah
buri pasukan Fir'aun bongko iki. Akhire nek cara bahasa Nabi Ibrahim aslim Ibrahim salam tu rabbil alamin pasrah. Akhire mendawuh karena kepasrahan beliau ana dawuh ini Musa. Gepukno tongkatmu nang laut iku. Nabi Musa sebelum gepuk mboten ngerti jawabane. Dadine ya napa mboten ngertos. Beliau latak nuki wadon. Ojo kuwi mure buah ketika saat kau nandur. Wis pokoke jalakno perintah iki. Iki digepuk, Pak. Apa yang terjadi? Di situ lautan menjadi jalan. Bahasanya ini. Orang yang pasrahnya itu sudah benar, Pak. Ketemu Allah itu gak nang salat tok. Nising besok ketemu. Ketemu. Surat Al-Baqarah 115. Walillahil masyriqu wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Ya. Hundi kau mengarah jagat etang, jagat kulan, jagat kulon, apapun aktivitas yang kau hadapi, di situ ada wajah Allah. Peduli. Mantan bahasan peduli. Jadi kalau sudah di situ duduk sampean, sampean gak ngandang lo soal cara sare, tok bot. Sampean nang pasar, ya nih Allah. Rono, nanti cak meduli Allah, nanti cak meduli Allah. Nek sampean nanti cak sholat ya dikeplok uang. Asine sholat iku pertemuan antara sing diundang ambek sing ngundang, ngundangi. Asine sholat itu mriku. Bahasa syariat dipermudah, dikawiti takbir, dibungkasi salam. Tak takoni petuk sapa waktu sholat. Ana sing jak petuk bojo, petuk anak, petuk wis pokoke petuk saliyane Allah. Sing dimaksud sholat di sini adalah hafidu ala sholawah wassholati wusta wa qumu lillahi qanitin ay khashi'in. Antaran sing diundang iku iso kepethuk ambek sing undang undangi, antaran sing madhep ambek sing didhep iku genah. Ini sholat satu menit. Berarti nek ditarik kesimpulan teng mriku gak ndelok fisik, mboten. Pergerakan hati bukan pergerakan jasad. Kesimpulannya, sholat secara hakikat itu bisa dilakukan tidak hanya di dalam sholat secara syariat saja, tetapi aktivitas di luar sholat secara syariat itu bisa dipergunakan sebagai jalan untuk bertemu Allah. Nyisi itu ya jalan, cak. Nuyuh ya jalan, rokokan ya jalan. Wisana wis ngono kuwi. Jalan mau macam-macam. Kita golongan sing ana am, ana sing ngene. Syariat tok diwene dalan tenan lewat salat iki nang Allah. Si tetep gak iso mempergunakan dengan baik. Apa maneh jawabane so? Salat. Tapi pesen lho ya. Tak pesen ini tak koi. Nyampe tak. Nek sampai pas macul-macul aja ngomong sholat aja menungka. Iku bahasa sing bahaya. Ya macul. Asli nih sampai iku macul iku dikedalan untuk sholat nan Gusti Allah. Makanya sholat itu kan 5 waktu. Asli nih seket waktu. Betul 5 waktu seket waktu. Lah antara ni mikroti Allah, mikroti Nabi Muhammad ambek solat ini satu paket. Apa kok bar mikrot iku kok oleh-oleh enggak usah solat. Artinya hubungan antara solat dengan wusul nang Allah, ikilah hakikat solat. Mungkin Ustaz jelas nampak masalah solat secara hakikat. Kembali pada pertanyaan bahwasanya
beliau-beliau enam niku karena ditele khawasul khawas. Lainnya secara khusus. Corong ngajarnya itu secara khusus sehingga tidak ada pertempuran. Gak ono gap, gak ono perdebatan. Jamaah iki misalnya wis jamaah iki wong limo, ya wong limo tok nanti ndi wong li wong limo. Wis gak ono kembangi, Pak. Gak ngembang. Lah nek sing nem niki pertentangane kok wadah, perkembangane luar biasa. Terakhir Nabi Muhammad sampai diberuber kali dipateni surokoh itu ginceng sampai Abu Jahal Abu Lahab. Tapi Gusti Allah kei rahmat lewat Sayyidina Umar sebagai pamannya sendiri. Lah pamannya Sayyidina Umar iku asale wong ingkar setengah bongkok dengan ajaran ini. Tetapi Allah membuka pintu hatinya terhadap Muhammad iku sebagai ponakane asale mboten anu. Wis mboten dadi pengikut Nabi Muhammad. Karena Muhammad iku sebagai ponakane gak terima Sayyidina Umar iki nek umpama Abu Jahal Abu Lahab iki mani. Omongane gak enak. Langsung Pak diparani nak pernah diparani bisa dipongor. Sayyidina Umar sebelum jadi pengikut Rasulullah dia ngelakorak Bapak ya. Cara sakniki jenenge preman. Lah sing diwedeni Abu Jahal, Abu Lahab, Sayyidina Umar. Wong iki mboten kenekan. Kesenggut titik mboten sing di sing mau itu tu omongan tangannya sing ngomong itu sehingga wedine saya Abu Jahal Abu Lahab nang Sayyidina Umar sebab pernah dipongol dah sih. Ini kawan terakhir ngomong no elek terhadap Nabi Muhammad itu langsung dengan begitu Allah membuka pintu hatinya ikrar sing jenis Sayyidina Umar. Katakan ya Abu Jahal berat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sudah dipengikuti Nabi Muhammad. Loh, saat itu juga beliau Sayyidina Umar lewat sabab musabab Sayyidina Umar sing jenenge amanah tabligh sidik iku terang-terangan Nabi Muhammad oleh dakwah. Asale iku rahasia kemudian terang-terangan. Itulah kudune waladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu ala din kulli walau karya kafir. Wa huwa utawi sapa kudu Allah iku alladhi urip asra waladhi arsala kang utus sapa alandi rasulahu iku utusane alladhi yaiku Muhammad bil huda dengan membawa petunjuk wa dinil haq ay dinul tauhid. Ini, jadi petunjuk di dalam hukum syariah untuk menuju hukum hakikat. Apa tujuannya? Yudhirohu ala dini kulih untuk mensucikan hati sampai kali kula sing berholoni wakil ini. Berholoni rupa kesenangan dini dunia. Walau kari hal kafirun, walaupun itu di tengah-tengah umum, tetap beliau menyampaikan. Oke, satu. Nomor dua terkait masalah mimpi. Niku proses satu hati di dalam kasafah dalam rangka ilmu syahadah. Makanya di dalam alam kasafah makomu kasafah itu pono kali suwari kasaf suwari kali maknawi. Dikatakan maknawi manakala hati itu bisa sampai ke la ilaha illallah Muhammadur. Iku isyaratnya sebetulnya hati tidak terbelenggu di dalam makomu kasafa. Nek terbelenggu jenengi kasaf suwari, nek tidak terbelenggu jenengi kasaf mana manawi. Ketika kasaf manawi baru bisa ke makomu usaha, usaha dibuka no apa kalimat tauhid.
berangkatin untuk disingkat maknani ini. Atimu akan nyoto ananing wujud Allah. Manakala di dalam kegelapan hatimu tentang Allah ikuti hilangkan Allah. Hilangi kegelapan terhadap Allah sebab terangi urusan dunia. Niki hilangi ditekani Allah cahaya ma'rifat. Cahaya ma'rifat itu tidak akan didatangkan Allah kecuali mereka yang menjalankan zikrullah. Alhamdulillahi tatma'inul qulubun rikun. Lah, zikir akan berjalan dengan benar manakala zikir itu dimodali ilmunya. Paham ya? Iki prosesnya, Pak. Ini tak prosesnya itu gampang. Golek guru dhisik, guru akhirat. Nek wis ketemu guru akhirat bakal diwejang ilmu tentang bagaimana hati bisa sampai Allah. Akhirnya diajarlah beberapa tahapan zikir. Zikir dilakukan yang disebut munajat, maka di situ Allah akan menyalakan lentera utawa lampu yang mati tadi. Ketika saat lampu itu meninggal, tidak menyala di dalam hati, maka yang nyata itu adalah duniawiyah. Allah itu gak nyata. Tapi ketika lampu itu menyala, maka seketika itu kegelapan terkait masalah duniawiyah menghilang cerek, akhirnya si nyata adalah Allah. Itu diisyaratno la ilaha illallah. Man akhir hayati biqauli la ilaha illallah fadkhulul jannah. Iki sindiran Rasulullah terhadap salah satu hadis yang mengatakan barang siapa akhir ajalnya, akhir hayatnya bisa mengucapkan dua kalimat tauhid, la ilaha, dua kalimat syahadat man yang pernah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, fadkhulul jannah, maka surga jannah. Niki nek umpama kula bahas mboten ngomong cangkem. Omongane ati nglakoni la ilaha illallah iku ya apa? Bukan ucapan asyhadu an la ilaha illallah mboten memperjalankan maksud daripada asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu madhepe ati la ilaha pembersihan kotoran kotoran hati yaitu disebut syahwatud dunya illallah. Madhepi namone urip Muhammad iku wujud dhahir Rasulullah iku kang diutus. Umpama kula wacana ngeten ingsun anjeng seni ora ana pangeran kejaba Allah yaiku wujud urip kang liputi ingsun lan sakyane. Ingsun anjeng seni sak temene Muhammad iku utusan Allah yaiku wujud dhahir ingsun kang dadi perintah. Ini tak simpelno. Wujud dohir Muhammad tutup ini iku Rasulullah sebab diutus urip sing ono awakmu. Berarti atimu kudu madhep urip sing ono awakmu. Ikulah syahadat tunggal sing tak maksud. Bisa ya iki sing tak maksud proses ono sinar mlebu dodo terus nyoto kalimat tahu tauhid. Artine iku isyarah. Isyarah wong sing mlaku nang Allah kaya ngono. Tatkalane ati iki mang asale peteng nang Allah disebabkan hijab-hijab ning ati. Yaiku perkara sakjane Allah. Sehingga yang tampak yang jelas dalam hati adalah wujud sakjane Allah. Nek kaya ngono Allah dadi waib, dadi rahasia. Kudu ditekakno cahaya man. Lah cahaya teko iku sebab zikir. Zikir teko sebab ngilmu sing wis digenahno tentang zikir. Akhire menyala, saat itu kegelapan akan hilang. Seperti halnya sampean masuk di dalam kamar, lampune mati, gelap tenang ketika detik-detik dipetek teko lampune muru. Detik itu juga kegelapan hilang. Nyotolah sing barang gak nyoto tadi.
Allah sing asale kan nyotok dadi nyotok hakul mudi la ilaha illallah al malikun hakul mudi nyotok nyotone Allah di dalam hatimu manakala sakiyane nyatane sakiyane Allah iku hilang. Dadi yang dimaksud Allah nyotok iku sakate dalam hatimu sakiyane Allah iku wis kawujud baru nyata wujudnya Allah yang akan tampil. Oke, mau dengerin? Mau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi kalau ngerakan terus ini ku usia dengan saya ngerakaman-rakaman dengan dunia dengan materi Al-Ma'rifat Bismillah ini ku dengan jelasakan Al-Ma'rifat Bismillah ini ku berkaitan dengan dikir nomor 3 nyun penjelasan ini pun tata cara ini pun ini ku gak nomor setinggal ini kan nomor kali di dalam zikir nomor 3 niku kula kan niku kan anu napa pun boten sebutan nanging tasih nyantol niku zikir nomor kali niku sebutan sih katut tai nggih zikir nomor kali niku katut mawon ngeten lho dados niku tas pundi anune tata cara ngene kan leres dados pundi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Ma'rifat di dalam basmalah. Sakwisi basmalah iku ono ar-Rahman berarti iku urusan dohir dunya. Habis itu ar-Rahim iku urusan akhirat. Dan ini hanya diberikan kepada orang mukmin saja. Sedangkan Ar-Rahman diberikan terhadap siapapun. Manakala sampai tumandang opo wai, jalaki opo wai, kalau hati panjenenganku bertajali, maka tidak hanya panjenenganku mendapatkan Ar-Rahman, juga Ar-Rahman. Ar-Rahim gak mungkin deleng Arab, pasti di deleng buri. Ar-Rahman deleng Arab, karena Ar-Rahman itu hukumnya kita yang ada di am, ada di syariat belaka. Lah Ar-Rahim itu diperuntukkan bagi mereka yang sudah mencapai tingkatan hakikat ma'rifat. Sehingga ketika ucap Bismillah secara lesan asmani, ning-ning ati iku nang ure. Berarti sambung, connect. Sambungnya berarti ning ati wis gak ngaku-ngaku kita sebagai makhluk yang berperan, tapi kita dalam hati insun Allah yang berperan. Baru Ar-Rahim pasti didapatkan. Dan berikut Ar-Rahim kan fakot, lama tentang diwenehno wong sing iman tok. Akhirat bloko. Ane Ar-Rahman dunyo iku diberikan terhadap siapapun hamba Allah baik yang taat maupun yang ingkar. Ane Ar-Rahim hanya diberikan yang taat. Lah jenengan tumindak nopo mawon bekerja apapun beraktivitas apapun kok yo hatiku konek nang uripe. Artinya bertajalit berarti hakikat disampaikan iku ngucap ning ati bilahilah boten bismillah lesane bismillah tapi atine bilahilah tapi ojo jeruk kok tok nang jaba dikaploki wong kok wis krono ning jaba kan sare atok ya wis kita ngomong lesan bismillah asmo sik melaku tapi maksudnya karena hidup itulah bisa berjalan. Ikut al-ma'rifat dalam basmalah. Terus
nomor kali terkait dikir rosoman. Bila ismin walah din wakalami nopo oteng meriku kok si jeneng si ketut jeneng pak iku diarani nemplek ya gak nemplek, diwani gak nemplek ya nemplek, ampe sing duwe jeneng jeneng ya apa niku. Padahal nek wis dikir nomor tiga wis ora sebut, ora nyebut, ora ana sebutan. Iku ya napa? Ngeten. Kalau toh jenengan iki masih diuber-uber digawani utawa kecantol terus sampe asma. Asma iku dadekno urip. Zat sifat asma af'al. Wis aja dibedakno. Gabunge petang perkara iku disebut sebagai hayat utawa urip. Berarti ahadiyahkanlah empat perkara ini menuju ke ahad. Artine senajan olesan ne ati, ati ngucap si Allah iku tembusno. Jadi wong sholat iku takbir Allahu Akbar lesane ya kudu kok nembusno. Dikatakan tembus iku ya apa? Gak ngaku-ngaku sing takbir awake, malah ning ati iki genake urip iki mang nyatakno Allah sing takbir. Kulo tambah bingung Allah kok takbir toh? Ini betul. Segala apapun aktivitas dalam sholat misalkan wis ning kono aja duweni ati penemu perane sak liyane urip ngoten lho perane sak liyane Allah aja duwe penemu kaya ngono bahkan kudu duweni penemu harus mempunyai penemu ning ati sejatine iki peranku Allah bukan peranku hamba lho ya peranku Allah Allah. Nah, jadi asmoni iku pulih dadi kesang. Sipate dadi kesang, ahale dadi kesang. Maka ini dikatakan sifatullah, asmaullah, af'alullah, zatullah. Mboten apa-apa, Pak. Lamuno sik muncul sebutan apabila sebutan iku hakikate dadi kesan. Li wonten sing pancen angel pancen boten, Pak. Ana sing kuwe to tae, ana sing boten. Wis ngeten napa. Bila mana mudahnya urip mencorong ning ati sampean dengan dasar di trombol ambe dikir asma. Dikira melur nih ya. Sing nyebut Allah iku. Wis sampe ikuti mawon. Mumpun dilawan sampe dituntut jangan ikuti. Karena sing ngitutno sapa? Sang balekno sing ngitutno sapa? Padha oh, meneh sampean kan kejungkel tiba tak ngilak ngoten nah. Eling gak diurpet lah ngoten nah. Sampean simpulno. Sing jungkelno sapa? Iki lho Pak. Eling hakikate gak eling utawa lali hakikate eling. Niki kok salah satu cirine wong bakok ngono mriku. Lali tapi sejatine eling. Kok iso? Sopo sing ngelalek? Balik nang Allah. Lah ngeten nggih. Wonten mriku niku mungkin. Wis sampe ikuti ya itu mriku. Karena itulah proses panjenengan kali kula diproses Allah kados mekaten. Tetapi manakala gak katik dikir nomor loro, telu jabarek langsung meneng ora obah ora apa wis dalam pegang. Senajan ning ngono kontradiksi ambek hukum jowo. Enak nyambut kenang pabrik, njepit. Saking medeng-tenge
muncul uribe. Kancane sing bingung. Gitu ya. Kancane sing bingung. Ya bingung kata suatu. Kadang-kadang lupa pada motor. Gak kerasa mulut tutup. Enggak. Ngoten itu sering-seringnya jamaah apa yang ngoten. Didelok duwi satu sisi kak bahaya iki. Lek nyun sewu nek pancen bahaya contoh wis pirang-pirang. Ketika saat beliau para utusan nemang mlebu nang kalangane mantap apa kandhane macan apa kak bahaya. Nggih tetep bahaya tapi nyatane ya diselametke Gusti. Gusti Allah. Ora usah dirasa kuwatir lan bingung. Sing penting ning kono ani butullaha wa istanibut tauhid. Berupayalah semampumu atimu ikmang madep nang uripe satu sisi wa istanibut tauhid ngedoi menyang kesenangan dunia walaupun secara fisik kembul berinteraksi terhadap kebutuhan dunia. Ana sing ngeten, gawe spekulasi wis pertentangan. Aku nek dohir gembeng wis pengaruh terus. Bojo anak dunya brono, terus ya mekar tak tinggal minggat. Ana sing ngoten, Pak. Wis nang pinggir laut cukup. Wis ijen plek. Mangan sak mangane ambek nggowo kail. Wis. Ya gak salah. Tapi dipa itu ambek masyarakat. Masyarakat. Ini kesimpulan spekulasi kaya ngoten niku menurut kula mboten salah. Dan itu pun juga para kekasih waline Allah roto jalani ngoten niku. Ana sing wis cekak ketok wong ngomong bojone, "Dik, aku gak metu-metu teko kamar ya. Gedine 40 dino. Tak tinggal kabeh. Nyok tak cukup kanggo sak wulan utawa 3 wulan wis samane. Engko aku metu teko kamar mbola kok aja ditakoni. Kok tuwi meja sego gak apa-apa terserah. Ana tak pangan gak ana ya gak ngono. Wis. Konten lah sing ngeten iki. Konten sampai sakno iki niku gendeng. Yang saja. Mboten niku ninggalno niku. Cuma nek ngomong kali kula mboten gendeng. Jawab sing gendeng niku niku lho wong-wong niku lho. Wong Gusti Allah nyoto kok jarene remeng-rem. Jelas nggih. Nggih. Dadi niku wau nek pancen jenengan iki tasih kegawan asma sampeyan sepaneng teng mriku fokus nang gone tanpa asma kok kadutan wis sampeyan trimo mawon ikuti mawon engko la ilang-ilang di oke wonten mriki Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampun teng gak terima Gus. Kula sing mantun di BA tapi nganggap pantangan nggih kula Mas ya. Iku ya apa nyuwun baik malih kula. Inggih. Sampun. Baiat niku napa napa. Nyambung taline roh menyang Allah sing sempat keputus ambek hawa nafsu digawe umpan kesenangan dunia. Akhire ati iki seneng nang kesenangan dunia lali menyang Allah. Terus dijalakno baiat iku nyambung rantene trek gandeng sing asale putus. Nek sampun mongko ana kewajiban petang perkara sing den lakoni kanggo njaga rantai iku ben ora putus. Berikut dikatakan la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan bagi umat manusia mengikuti kota bayana rusdu minal ghoi ajaran para nabi, para rasul. Kamu paksa
Kok tabayana teman-teman jelas no sopo ingsun. Jelas no opo. Jelas no tentang dinun tauhid. Jelas no tentang hidayah, petunjuk saking Allah. Kota bayana rusdu, yaitu rupanya arusdu, petunjuk minal woi saking kesesatan. Iki tak tukno awakmu ajaran supaya antimu rohmu gak dadi budae Allah, nafsu ben dadi budae Allah. Ajaran disampaikan koyok nili iku gak ada paksaan. Monggo sincir, monggo sing ora. Dan iku kanggo nyilir mau mana orang yang tetep antine nang Allah, ampe mana yang antine mau iku nang hawa nafsu. Lah, mereka yang mengikuti ajaran itu, wamang kanae, wamang wamai apa kono terus. Kota bayana rusdu minal lo'i fama yakfur bitawu diwayu min billah fakodistam saka bil'u wadimuko. Mereka yang mengikuti ajaran Rasulullah, apa ajaran ini? Ati ikiman dari budaya Allah, ojo dari budaya apa nafsu. Fakodistam saka, fakodistam saka. Mereka itulah yang betul-betul dikatakan memegang teguh tali Allah. Lah, tali Allah sing kaya apa? Niki Bapak Ibu, mengapa sakwise jenengan bean terus membawa empat embani amanah suhud umum, suhud khusus, poso, kemudian laku dohir tadi batin. Petang perkara iku masuk dalam kota bayana rusdu minal koi. Nongoni surat Al-Insan 25-26. Muhammad wadkur isma rabbika bukrota wa asila. Esok awan sore ketika kamu nyambut keopuai, guna mengatimu dikirna Allah. Wa minalaini fajud lahu fasambiku. Ini guna mengatimu bisa seperti itu. Bis, lengkap sudah. Terus ono pitakon, kulo mantu melakoni maksiat. Terus opo tak kulo bean mana? Kulo tak takon disik. Masuk dalam kategori ayat wala bagin wala adidin Allah gofur rohim opo boten. Gak usah dijawab, jawabannya nanti sampai naik. Apakah ketika saat berlakunya maksiat sing sampean terjang iku karena pancen kok niati ingkar saka Allah dari ajaran sing wis kula beat petang perkara iki mangkono. Manakala ada niat dengan sengaja untuk melakukan itu, maka itulah yang disebut kurang fasik. Manakala tidak, enggak ada niat panjenengan untuk melakukan hal itu oleh karena gedenge hawa nafsu akhir terjadi itu, maka inilah yang dimaksud Allah dalam ayatnya wala bagi wala adin innallaha ghafurur rahim. Ya, artinya piye? Oka gak perlu dibeat maneh jalano apa amanah sing wis diembarno maneh. Pahami maksudku. Nek pancen tentriku ono niat dengan sengaja untuk ingkar dari ajaran Rasul, maka perlu sampai lihat. Nek buatan, buatan. Sebab innallaha ghafurur rahim, Allah akan mengampuni. Diibarno jenengan iki poso Ramadan. Awan iki luwe ono sego sak piring wak sate. Lali nek poso entek sego sak piring kari sak polo eling. Nggih.
kan sak polo dueling. Jadi sak polo gak sampean pangan iki gak ndadekno sampean iki batal. Tapi sak polo eman-eman. Dipangan pisan, eling nek sampean poso dengan sengaja. Yo iki sing ndadekno batal. Paham iki maksud kula? Iku hukum syariat. Digawe kaya ngono sebagai isyarat nek pancen jenengan iki mau oleh lalai tidak sebab kok sengaja padha napa-napa. Nek pancen jenengan sengaja pun sampean kudu taat meneh. Paham nggih maksud kula? Wis gak usah dijawab teng mriki sampean anan-anan dhewe. Mboten. Nggih, wonten mleh monggo. Mungkin sebagai tambahan mawon konco-konco ben boten tentenan, dulu mungkin sudah saya sampaikan maksimal jam 8 harus kita pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.